Di antara faedah matahari dan bulan dilemparkan ke dalam neraka, kata para ulama, ini menunjukkan matahari itu sebagai bahan bakar di akhirat. Ya, bahan bakarnya di akhirat. Selain batu, bahan bakar. Kenapa batu? Batu itu kan ada belerang, ada sumber, cepat menyala. Kemudian apa? Enggak cepat dingin, panasnya sangat. Ya, nah, ini matahari sumber bahan bakar. Dan yang kedua faedahnya apa? Untuk menghinakan orang-orang yang menyembah matahari dan bulan. Ya, Majusi dan yang semisalnya, yang ketika di dunia menyembah matahari, ada juga menyembah bulan. Ya, dan menyembah benda-benda langit. Mereka akan dapati apa yang mereka sembah itu ternyata dimaksudkan juga ke neraka. Kok betul di sini? Jadi dikumpulkan sama para penyembahnya. Ngapain dulu sini penyembah kamu kalau kamu bakalan dimasukkan ke sini juga? Gitu ya? Inilah yang Allah sebutkan di surah Al-Anbiya ayat 98-99. Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun. Sungguh kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah umpan jahannam. Kamu hai orang muslim dan apa yang kamu sembah, ada yang nyembah matahari, ada yang nyembah bulan, ada yang nyembah yang lain-lain, itu akan jadi umpan jahannam. Antum laha waridun, kamu pasti masuk ke dalamnya. Kamu di sini apa? Yang menyembah dan yang disembah. Lau kana ha'ulai alihatan ma waraduha wa kullum fiha khalidun. Seandainya berhala-berhala itu memang Tuhan yang layak disembah, tentulah mereka tidak masuk neraka. Iya. Dan semuanya berkali dalam neraka. Musyrikin itu dosanya mengekalkan pelakunya di neraka. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, hadhihi al-ayatu tadullu ala anna jami' al-ma'budati ma'abidiha fin nar. Ayat ini surah Al-Anbiya ayat 98-99 menunjukkan bahwa seluruh sesembahan yang disembah-sembah manusia selain Allah itu akan bersama para penyembahnya di neraka. Kecuali orang-orang yang menyembah para wali, wali-wali Allah. Ya, bukan wali syaitan, tapi dianggap wali Allah. Ya, seperti Nasrani menyembah Nabi Isa, yang tidak termasuk dalam Nabi Isa. Karena tidak rela diperlakukan seperti itu. Tapi selain para wali-wali Allah, ya, apa yang disembah-sembah oleh manusia itu akan bersama para penyembahnya di neraka. Jadi jemaah rahimakumullah, ayat yang pertama ini, idza syamsu kuwirat, itu memberi peringatan kepada kaum musyrikin yang setiap hari mereka melihat matahari, ya, menyaksikan terbit di timur, terbenam di barat, yang setiap hari terang, bercahaya, jadi sumber cahaya, sumber penerangan. Kelak di akhirat nanti semua itu akan hilang, cahayanya akan hilang, matahari itu akan dilipat oleh Allah, kemudian dilemparkan ke dalam neraka jahannam. Itu makna idza syamsu kuwirat. هذا صراط مستقيم.